Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alah, si borok kokok. Siti! Halo. Ngapain kamu di sini? Ayo atuh pergi. Saya teh ada urusan penting sama si Agi. Iya, enak aja main ngusir-ngusir gue. Yang ada Kang Maman sono yang pergi. Kan gue yang duluan mau ketemu sama Bang Agi. Wah. Aduh. Aduh. Mak-mak begini mah kudu dikasih pelajaran atuh. Wah, supaya enggak nganggap remeh orang. Paling-paling lo, Man. Jarang kagak bilang-bilang. Aduh, Gi. Maaf, Gi. Ini salahnya si Siti. Kenapa jadi gue yang disalahin? Yang nyerang siapa ya, coba? Kang Maman yang nyerang Bang Agi, gue yang salahin. Coba, kalau kamu tidak menghindar, si Agi gak bakal kena tuh. Waduh. Terus gue diserang, kudu diam aja gitu? Enak aja. Dikata gue kagak bisa nyerang. Ini tua-tua, kagak malu apa diliatin orang. Tuh! Udah! Lo mau ngobrol di dalam. Tah tuh. Main nyelonong aja. Kan gue yang kesini duluan. Emang dipikirin? Kagak bosen nih berdua ribut dulu. Bang. Abang liat Om Resi gak? Biasanya sih di sana. Makasih ya, Bang. Udah, gitu doang. Kagak jajan. Bos, ngopi apa, Bos? Jangan diam-diaman aja, Bos. Ntar Alput jadi sedih, Bos. Wahai bosku, sudahlah. Sebaiknya bosku jangan bermuram durja dan gundah gulana seperti itu terus. Lupakanlah yang berlalu, biarkanlah berlalu, bosku. Iji! Jangan sok perhatian lo! Jiji, gua ngedengarinnya! Maafkan saya, bosku. Bosku, mengapakah gerangan berbicaranya tidak memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar? Suka gua. Akan tetapi, bosku, bukankah bosku juga yang memaksa kita untuk berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Idi, bawel banget sih lo. Itu terserah gua. Mau pakai bahasa apa aja kek, bahasa dari mana aja kek, itu terserah gua. Kalau lo mau pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu terserah lo. Lo jangan ngatur-ngatur gua. Gua ini atasan lo. Baiklah, bosku. Maafkan saya. Tuh. Kamu dengar apa tidak? Tadi bos bilang apa? Kita sebagai bawahan enggak boleh melawan atasan. Lah, kamu kan bawahan si bos. Lo juga anak gua. Tuh, dengerin. Banyak ngomong kamu mah tuda. Bos, ada calon anak tiri bos tuh. Tumben dia kesini. Biarin aja. Assalamualaikum. Kok pada diam? Fatih? Tumben kamu datang ke sini. Ada apakah gerangan? Sudahlah, Nak Pati. Kagak usah banyak basa-basi. Langsung aja. Om Resing, dalam Islam itu hukum jawab salam itu kan wajib. Om Resing dan om-om yang lainnya, saya mau minta maaf atas kelakuan saya kemarin siang di musola. Saya benar-benar hilaf. Sekali lagi, saya benar-benar minta maaf. Saya harap Om Resing dan om-om yang lainnya mau belajar ngaji lagi ya di musola.
gue udah kagak minat. Jadi jangan paksa gue, ya. Maafkan Om Racing ya. Tampaknya Om Racing sudah sangat terluka hatinya karena sikapnya Fatih yang kurang berkenan mengajarkan Om Racing mengaji.